السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد بجيلا شكر كتابا جدكا كحضرة الله سبحانه وتعالى Tuhan sekalian alam yang telah mengkaruniakan kepada kita akan segala nikmatnya, salawat serta salam semoga selalu tercurah keharibaan kita junjungan kita nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para keluarga sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman hadirin rahimakumullah Imam Al-Qalyubi di dalam kitabnya An-Nawadir di dalam hikayat yang pertama beliau menyampaikan kisah tentang keutamaan atau fadilah membaca bismillahirrahmanirrahim. Di dalam hikayat tersebut diceritakan tentang seorang perempuan yang memiliki kebiasaan suka membaca bismillahirrahmanirrahim dalam setiap rutinitasnya, bahkan ketika dia ingin memulai suatu percakapan atau perkataan, dia selalu membaca bismillahirrahmanirrahim. Si perempuan ini kebetulan memiliki suami yang agak sedikit kurang baik bahkan di kitab ini disebutkan bahwa wa kana zaujun munafikun suaminya ini adalah seorang suami yang munafik karena merasa jengkel dengan uh, kebiasaan istrinya yang selalu membaca bismillahirrahmanirrahim dalam setiap rutinitasnya kegiatannya akhirnya si suami ini ingin mengerjai istrinya Akhirnya suatu hari si suami ini tadi dia berpura-pura menitipkan sebuah tempat uang ya kita sebut saja dompet lah ya. Jadi dia titipkan kepada istrinya, wahai istriku ini ada sebuah dompet, tolong engkau simpan. Tentu saja sebagai seorang istri yang solehah, istri yang baik, istrinya ini pun akhirnya menerima. Dompet yang diserahkan oleh suaminya sambil membaca bismillahirrahmanirrahim, kemudian dia menuju ke kamar dan mencari tempat yang menurutnya paling aman untuk menyimpan dompet tersebut. Kemudian esok harinya, ketika si suami tidak, ketika si istri tidak ada di rumah, si suami yang rupanya kemarin diam-diam. Diam-diam, uh, dia mengintip di mana istrinya menyimpan dompet tersebut. Akhirnya, dia mengambil dompet yang telah ia serahkan kepada istrinya. Dia ambil dompetnya, kemudian dia ambil isinya, kemudian ia buang ke dalam sumur. Tentu saja, dengan seperti ini, dia bermaksud ketika... Nanti atau esok harinya, si suami ingin menanyakan dompet tersebut kepada istrinya. Tentu saja, dompet tersebut sudah tidak ada lagi di tempat asalnya. Lalu kemudian, keesokan harinya, si suami pun bertanya kembali tentang perihal dompet yang ia serahkan kepada istrinya, "Wahai istriku, di mana dompet yang kemarin aku serahkan kepada engkau?" Tentu saja si istri ini tadi, karena dia. Merasa tidak ada apa-apa, dia menyimpannya dengan baik dan juga dengan memulai menyimpannya dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya, dia langsung menuju ke kamar dan mencari tempat di mana dia semula meletakkan dompet tersebut. Sambil membaca Bismillahirrahmanirrahim, dia membuka lemari, dia memasukkan tangannya ke tempat yang ia ingat, tempat dia menaruh dompet tersebut. Apa yang terjadi? Pada saat itu juga, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada malaikat Jibril untuk turun dengan cepat agar Jibril mengembalikan dompet tersebut ke tempatnya semula. Akhirnya, dengan keajaiban ini, si wanita itu tadi mengambil dompetnya di tempat seperti yang semula dan ia serahkan kepada suaminya. Pada saat itu juga, si suami akhirnya kaget dan terperanjat. Masya Allah, ini sesuatu yang sangat ajaib. Maka dengan berkat kejadian ini, akhirnya si suami ini pun dia bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan berkat Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa hadirin rahimakumullah. Dari sini kita dapat mengambil pelajaran bahwa membaca Bismillahirrahmanirrahim dalam setiap rutinitas kita, aktivitas kita merupakan ajaran yang sangat diancurkan dalam ajaran Islam. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Kullu amrin zibalin la yubda'u bi fa huwa aqta' ay qadirul barakah." Artinya setiap perkara yang tidak dimulai dengan membaca bismillahirrahmanirrahim, maka dia akan sedikit sekali barokahnya. Mudah-mudahan kita semua dapat mengamalkan dan membaca bismillahirrahmanirrahim dalam setiap aktivitas kita mudah-mudahan apa yang kita apa yang kita pelajari hari ini dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wa billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.